Heboh, Torik Halilintar dan Alia Masaid diduga netizen sudah melakukan foto prewedding saat bertolak ke kota Surabaya, Jawa Timur. Ya, tampak melakukan sesi foto berdua seperti yang viral di sosial media, di mana menampilkan keduanya tampak serasi dengan menggunakan baju-baju couple, ditambah dengan pose-pose ala pasangan yang tengah melakukan foto prewedding. Lantas benarkah setelah pamer panggilan sayang kepada Alia di depan awak media, kejadian tersebut membuat Torik yakin membawa kisah cintanya ke jenjang pernikahan? Sebelumnya juga viral bagaimana kisah asmara Torik dan Alia dikabarkan akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius di tahun depan. Hal ini bahkan sudah seolah ditanggapi Torik dan Alia dengan berbagai momen keduanya yang semakin intens beberapa waktu belakangan ini. Lantas seperti apa ahli tarot memprediksi kedekatan keduanya yang dikabarkan akan menikah di tahun 2024? Di sisi lain, seperti apa pula kabar sang mantan Fuji yang kini diisukan dekat dengan seorang pengusaha tajir asal Makassar bernama Gonzalo Al-Ghazali? Benarkah kedekatan mereka pun sudah terdengar sampai ke telinga Haji Faisal, ayah Fuji? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, lagi-lagi jagat dunia sosial media tanah air dihebohkan dengan kabar dugaan Torik Halilintar dan Alia Masaid diduga netizen sudah melakukan foto prewedding saat bertolak ke kota Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu terakhir. Santer diberitakan tengah ngebucin di kota pahlawan tersebut karena mengunggah kebersamaan mereka lewat akun media sosialnya. Yang cukup mengejutkan memang terdapat video di mana keduanya tampak serasi dengan menggunakan atasan berwarna senada yang dipadupadankan dengan sepatu hitam, terlihat dari video yang viral di sosial media. Sementara itu yang lebih mengejutkan lagi dari sesi foto berdua yang diabadikan keduanya dengan Torik yang memakai kemeja lengan panjang sedangkan Alia mengenakan dress panjang selutut tersebut adalah pose-pose yang diperlihatkan keduanya. Alia dan Torik tampak bergaya layaknya pasangan yang tengah melakukan sesi foto prewedding seperti duduk berdampingan punggung dan momen lain dengan baju berbeda di mana keduanya tampak saling berpandang-pandangan mata. Tak ayal, memang tak salah juga jika warganet berpendapat demikian. Karena memang dalam sesi foto tersebut cukup menampilkan aksi keduanya yang cukup serasi saat diabadikan oleh kamera. Lantas benarkah dari sesi pemotretan tersebut benar dugaan warganet jika keduanya tengah melakukan sesi foto untuk pernikahan mereka? Juga viral bagaimana aksi Torik yang memanggil Alia dengan sebutan sayang di depan kamera wartawan. Hal ini pun seolah ditanggapi sebagai hal yang sudah menandakan tidak ada lagi keraguan di antara keduanya. Terlebih lagi dengan semakin gencarnya keduanya memamerkan kedekatan di antara mereka, seperti yang terlihat saat menonton konser grup musik Coldplay yang menyambangi Jakarta beberapa waktu lalu, hingga beberapa momen sweet lainnya. Lantas benarkah hal ini seolah menandakan jika keduanya sudah mulai semakin ingin go publik dengan kedekatan di antara mereka? Siapanya nonton konser?
Gimana persiapannya, Pak Torik dan Kak Lia mungkin? Mau war tiketnya gimana? Iya, gimana Kak? Ini. Iya, mari. Tapi ada kenangan lagu cosplay apa sih Kak? Yang kalian paling tahu favorit apa? Kak Torik gimana? Mungkin lagu favorit dari cosplay apa Kak? Terima kasih ya. Hari ini ditemenin sama kalian. Siapa sih? Seru banget. Makasih sayang, nemenin sayang. Sementara itu sebelumnya juga viral bagaimana Aliyah mengungkapkan kebahagiaan atas pencapaiannya yang telah didapatkannya di tahun 2023 ini. Hingga salah satu penyemangatnya adalah sosok Torik Halilintar. Meski begitu, saat dikonfirmasi mengenai keinginannya untuk menikah tahun depan, anak dari pasangan Reza Artamevia dan mendiang Aji Masaid itu seolah masih menutupi hal itu rapat-rapat dengan gestur yang tampak kaget. Benarkah hal tersebut menandakan jika Aliyah sebenarnya sudah ingin menikah, namun belum mendapatkan kepastian dari Torik? Ya pertanyaan lain dong, saling support aja. Apalagi kan tentang hal-hal baik pasti kita support. Ya pengen bahagia, pengen membawa berkah kepada banyak orang. Terus pengen menjadi pribadi yang lebih baik, yang berguna. Dan yang pasti happy, tenang gitu sih. Jadi aku mau fokus kepada diri aku dan orang-orang memang support aja. Orang lain kan gak tahu 1% pun tentang cerita yang ada di kehidupan aku. Jadi gak usah didengar. Ya, memang jika ditelisik lebih jauh, sudah banyak sekali dukungan yang diberitakan, baik dari orang terdekat mereka ataupun warganet, yang berharap hubungan mereka berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Lantas benarkah dengan beredarnya video mirip foto prewedding tersebut, menandakan Torik dan Aliyah sudah membuka pintu ke jenjang tersebut? Dia gak pernah jodohin ya, juga. Ya kan? Dia normal-normal aja. Enggak sayang, aku emang komen aku jodohin dia. Oh. Pokoknya aku gak tahu nih. Ya kan kalau memperkenalkan ke adik sendiri kan ya bagus ya gitu. Kayak waktu JL juga waktu sama Sarah gitu, waktu di Bali. Udah kenalan aja gitu, nanti kalau ada ini aku kenalin aja. Istilahnya silaturahmi lah. Iya, karena kan itu mah kalau dia nanti mau restu apa itu urusan mereka lah nanti. Urusan Torik kan juga laki-laki, dia betul. Dia udah ngerti. Biar kayak abangnya lagi berjuang. Support, dengan siapapun aku support. Dengan siapapun support, yang penting bahagia gitu aja sih. Sahabat, teman ya. Apa ya, sama-sama aku udah menyenangkan hati kalian juga. Padahal aku cuma yang main-main aja karena aku emang suka update story. Kalau kalian ngikutin aku pasti tahu lah aku emang suka story, apapun aku story-in. Dan kalau aku lagi main sama A ya pasti dia yang akan muncul ke story aku. Dan kebetulan lagi main sama Torik sama Al ya mereka yang muncul dan kebetulan banyak yang seneng. Jadi ya udah sama-sama guys. Menurut aku kalau dari aku sebagai temen sih ya cocok lah ya. Itu urusan remaja, ibunya kita mah tenang aja, kita berdoa saja. Tapi ya, dengan datang ke acara ini ketemu keluarga saya besar. Sudah kenal sama mereka semua dari dulu. Ya kita senang ya berkenal-kenal. Oh, senang. Tapi berarti bunda kan, sendiri sih secara tidak. Teman-teman anak-anak di Umi kan ada 11, jadi namanya setiap mereka kita dalam satu acara kalau mereka ada temennya pasti suka dikenal-kenali. Secara tidak langsung bunda ya, setuju namanya, gak sih, Bun? Namanya sama Alia sendiri bunda setuju ya Bun? Tapi sudah diceritain apa gimana Bun sama Alia sendiri? Namanya teman anak sendiri, ya pasti Umi ya senang berkenal-kenal. Senang. Ya sebenarnya sih mereka tuh udah cocok ya. Apalagi udah klop gitu lah. Ke jenjang yang lebih serius atau seperti apa? Kalau menurut gue ya, itu udah pasti. Udah pas untuk semuanya sih. Apalagi mereka kan udah sama-sama. Udah kelihatan cocok, sama lebih cocok. Kedepannya semoga ya mereka cepet tunangan lah. Terus ke jenjang berikutnya. Yakin tahun depan nih Bang? Yakin. Sebelumnya juga viral bagaimana kisah asmara Torik dan Aliyah dikabarkan akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius di tahun depan. Lantas seperti apa ahli tarot memprediksi kedekatan keduanya yang dikabarkan akan menikah di tahun 2024? Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi.
Halo, saya King Saipul Jamil. Jangan lupa saksikan Intense dari Senin sampai Sabtu. Satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intense Investigasi. Ya, sebelumnya juga viral bagaimana kisah asmara Torik dan Alia dikabarkan akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius di tahun depan. Meski masih terlihat ditanggapi santai oleh Alia maupun Torik, namun dari kacamata ahli tarot terungkap jelas jika sebenarnya ada keinginan dari keduanya yang ingin melanjutkan kedekatan mereka ke jenjang yang lebih serius. Ahli tarot menambahkan, kepribadian Alia yang baik dan memiliki ketertarikan tersendiri dengan anak-anak membuatnya seolah berkeinginan untuk cepat menyusul rekan sepermainannya Aurel Hermansyah yang telah lebih dulu menikah dengan kakak Torik Atta Halilintar dan dikaruniai 2 buah hati dari pernikahannya. Lantas, bagaimana telisik ahli tarot memprediksi hubungan keduanya di tahun 2024? Benarkah dengan semakin gencarnya keduanya memamerkan kemesraan, menandakan jika keduanya sudah mengantungi restu dari kedua belah pihak keluarga masing-masing? Oke, kalau untuk potensi pernikahan Alia dan juga Torik ya, aku lihat di sini besarnya ke arah pertunangan gitu, kayak lamaran, bertunangan gitu. Kalau untuk pernikahan, mereka masih butuh space dan waktu lagi ya untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Gitu, kemungkinannya adalah pertunangan di 2024 atau lamaran dulu nanti 2025-nya mungkin. Untuk keluarga Torik ya, di sini ada kartu self-worth ya. Self-worth ini ya merasa kalau sama Alia ya pasti automatically naik ya. Naik kelas gitu. Sedangkan untuk Alia sendiri di sini ada kompalensi. Kompalensi ini Alia melihat Torik, keluarga Torik ini adalah keluarga yang baik gitu. Yang mana anak-anaknya penurut, baik gitu dari pihak Alia. Nah, kalau untuk Torik ya di sini ada kartu mati terbalik dan ada kartu you deserve love, you are lovable. Untuk Torik sih sebenarnya kalau untuk nikah dia biasa-biasa aja sih gitu. Kenapa? Kalau memang cocok ya dia nikah, kalau enggak ya coba dulu jalanin gitu. Ini untuk Torik ya, karena memang di sini dia yang penting intinya sama-sama nyaman dulu deh. You deserve love, you are lovable. Kalau kamu benar-benar sayang, maka saya juga sayang sama kamu gitu. Tapi ini kartu matinya masih terbalik. Dia sebenarnya masih ingin mengenal lebih jauh nih karakter dari Alia sendiri. Sedangkan kalau untuk Alia maunya cepet-cepet nikah. Di sini ada kartu 8 koin terbalik ya. Ini kalau dia tegak posisinya ini pelan-pelan aja gitu. Tapi ini posisinya maunya cepet gitu. Ya, maunya cepet karena ini ada kartu children di sini. Children ini si Alia ini kepengen punya anak cepet-cepet kayaknya kalau aku lihat. Ini ada kartu anak di sini. Ya, kepengen cepat punya anak, punya baby gitu. Jadi dia kepengen cepat nikah sebenarnya, kepengen punya keluarga segera. Kalau untuk Toriknya sendiri sebenarnya Torik ini lebih coba deh kita jalanin dulu, cocok enggak sih kita gitu. Okay. Kalau dibilang serius-serius ya, keduanya serius. Sementara itu diprediksi oleh ahli tarot mengenai hubungan keduanya yang akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Dukungan pun diberikan oleh sang kakak Atta Halilintar yang agaknya tak sabar melihat adiknya bisa memiliki momongan sama sepertinya. Lantas benarkah pula, meski belum mau terus terang terkait kisah cinta mereka, Torik sudah membocorkan rencananya untuk menikah kepada sang kakak Atta Halilintar? Tahu, dia sih nggak ngomong sama saya, maksud saya rencanain ya kan. Jadi kalau saya mah cuman bisa nunggu kabar aja, doa aja, nggak ada gimana-gimana. Nggak tahu tuh gimana tuh. Kalian sudah diterima di keluarga? Kan kalau hubungan baik sama setiap keluarga itu emang harus. Tapi kalau arahnya kelamaran atau apa, aku nggak mungkin tahu. Karena pasti kan mereka yang lebih tahu. Nggak ada omongan sama sekali. Nggak ada cerita apa-apa. Tapi dari keluarga Gen? Nggak ada cerita juga. Nggak ada cerita-cerita. Sudah sepenuhnya menerima? Nggak ada yang cerita juga. Nggak ada cerita-cerita. Sementara itu di tengah kabar Torik dan Alia yang sudah semakin maju menuju halal, Fuji nampaknya belum mendapatkan sosok pengganti Torik Halilintar. Lalu benarkah Fuji belum bisa menemukan pria yang mampu menggantikan sosok Torik Halilintar? Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe,
share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intense Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intense. Di tengah kabar Thoriq dan Aliyah yang dikabarkan semakin terang menuju halal, seolah berbanding 360 derajat, Fuji justru hingga kini masih belum jelas terkait statusnya pasca putus dari Thoriq. Yang terbaru, Fuji dijodoh-jodohkan warganet dengan sosok anak pengusaha tajir asal Makassar bernama Gonzalo Al-Ghazali. Pasca pertemuannya dengan Gonzalo di rumah orang tuanya di Makassar. Pasca momen tersebut, Fuji diketahui memakai kalung dengan liontin berhuruf G. Terlihat melingkarnya kalung tersebut di leher Fuji saat ia sedang melakukan sesi wawancara dengan awak media pada momen ultah BBL baru-baru ini. Lantas seperti apa pula tanggapan Haji Faisal terkait hal ini? Benarkah Haji Faisal memberikan dukungan kedekatan putrinya dengan anak sang pengusaha? Kenapa sih baru nyebutnya sakit? Itu, gimana ya jelasinnya? Gak gimana-gimana sih, Kak. Aku masih gimana? Kita harap sih, jadi jangan dijodoh-jodohin aja lah. Kita lihat aja lah perkembangnya, kemana arahnya nanti. Ya, semuanya itu kan sudah ada takdir dan suratan dari yang kuasa. Harapan kita, jangan mungkin. Tapi kriteria untuk Pak Haji seperti apa sih untuk Puji sendiri soal asmara ini? Mungkin. Kalau saya sih, kan sejak dulu udah saya sampaikan. Udah sering saya ngomong soal itu. Saya sih nggak banyak. Syarat banget saya sih. Yang penting orang itu sehat. Ya. Dan kemudian anak saya suka. Dan bisa menjadi pimpinan lah, imam lah bagi anak saya dan keluarga. Tentu belakang tentu ya baik. Baik. Itu kita. Tapi untuk kriteria utamanya apa sih? Mungkin Pak Haji kan pasti nih seorang ya, bapak. Baik. Selain baik ya, ada nggak sih? Baik, kita bisa dia melindungi anak. Anak kita, dan kemudian dia bisa menyesuaikan diri dengan keluarga keluarga Puji lah ya, dengan orang tua Puji lah, dengan keluarga besar Puji lah, bisa dia masuk. Tapi sampai sekarang ada Puji mungkin belum cerita ke Pak Haji soal dekat sama siapa yang sekarang juga atau enggak. Kalau soal dekat dengan seseorang itu ya namanya anak muda ya, enggak kurang mau juga lah kita terlalu jauh banget mengetahui. Sementara untuk kejenjang yang apa akan masih jauh. Jangan aja berteman dengan siapa. Yang penting dalam batas-batas yang wajar lah. Itu aja sih. Yang penting orang itu sehat. Ya. Dan kemudian anak saya suka. Dan bisa menjadi pimpinan lah, imam lah bagi anak saya dan keluarga. Baik. Selain baik ada nggak sih? Baik, kita bisa dia melindungi anak. Anak kita, dan kemudian dia bisa menyesuaikan diri keluarga keluarga Puji lah ya, dengan orang tua Puji lah, dengan keluarga besar Puji lah, bisa dia masuk. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.